Olah Murgilahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pro jamaah sedaya ingkang sami midhangetaken sedaya rahimakumullah. Untuk hari pertama ada kegiatan lagi, insya Allah nanti mulai tanggal 1 kita akan ngaji Tangkehul Qaul, tapi sebelumnya ngaji ada kitab terhit. Mudah-mudahan nanti bisa untuk para santri menggunakan streaming yang insya Allah bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, kita bacakan Fatihah untuk musannif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasodako wanyatus sholihah bab nerangaken ikhlas, jujur, laniat sing sholah. Ini hadisnya ada sesuai enggak dengan ini? Ini hadis syarif karangan al-imam Abdul Azim Abdul Qawi al-Mundiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong faraqa kang misah. Adunya ing atase dunya alal ikhlasi ing atase ikhlas lillahi marang Allah wahdahu la syarika Allah la syarika kang orang nyekotoni lahu marang Allah. Barang siapa yang meninggalkan dunia untuk sebentar dan ikhlas karena Allah dan tidak karena yang lain, memisahkan dunia itu ya maksudnya beramal untuk apa namanya akhirat. Di man faraqa dunya alal ikhlas lillahi wahdahu la syarikalah. Sopo sing gelem misah saking dunya, orang mikir dunya tapi mikir akhirat dengan ikhlas tidak karena yang lain, mungkin ini kita sholat ini harus mas sholati lan jumenakan sholat wa ata zakata wa aqa mas sholat lan jumenakan sholat wa ata zakata lan alasa zakat
faraqaha moko misah ing dunya wallahu utai Allah manhu sahnaman iku radhi wis ridho. Ini perlu ketika kita sholat itu, ketika kita zakat itu perlu ikhlas. Ketika yang lain maka Allah ridho. Ketika sudah ridho, maka apapun yang dimaui oleh manusia, insya Allah Allah berikan. Karena ketika sampean semuanya ridho dengan adik sampean, maka apapun yang diminta oleh adik sampean mesti dengan cepat memberikan. Ini apa namanya, ikhlas adalah kunci ridhonya Allah. Beribadah adalah kunci mendapatkan ridho dari Gusti Allah. Kalau kita ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka salah satu kuncinya adalah kita ikhlas ketika beribadah. Jadi ikhlas itu pekerjaan hati, tetapi secara lahiriah bisa kita lihat diantaranya adalah tidak terpengaruh dengan cacian dan pujian. Jadi tanda ikhlas adalah pekerjaan hati, tapi secara lahirnya bisa kita lihat diantaranya adalah tidak terpengaruh, tidak jadi ketika dipuji tidak efek, ketika dicaci juga tidak efek. Ya ora ono efeke. Karena ada beberapa kejadian ketika dipuji tambah rajin, tapi ketika di apa namanya, diomong dengan omongan yang kurang baik, akhirnya kendur, bahkan kadang-kadang berhenti. Ada orang yang belajar rajin, lalu diomong sama temannya, orang koyong awakmu rajin dan sebagainya, oh tambah rajin ya, bahkan kadang-kadang karena saking rajinnya apa namanya, sampai enggak, saking rosan enggak kontrol, akhirnya lupa diri. Demikian sebaliknya, ikhlas itu juga secara dohirnya tidak efek ketika dijelek-jelekin. Contoh, awakmu ngajar di rumah besok, ketika di rumah ngajar PPG, Quran apa saja, yang datang atau yang ngaji cuma 3 orang, dibilang sama teman apa tangganya, lah ngaji wong telu wae kok yang dadak, masya Allah, nah sebagainya. Tetapi tetap saja, maka itu adalah salah satu tanda secara dohir bahwa ikhlas sudah ada di dalam diri kita. Maka satu adalah tidak terpengaruh dengan adanya pujian dan hinaan. Yang kedua, continue atau istiqomah. Ketika melakukan segala sesuatu dengan continue, istiqomah, aja, maka kita sudah mendapatkan dua dohir, tanda dohir tentang ikhlas. Maka dari itu mari kita belajar apa namanya, ikhlas itu yang kedua adalah dengan cara istiqomah. Istiqomah ya ajek arep ana makmume ora ana makmume ya tetap sholat jangan ikhlas. Jadi yang ikhlas begini inilah yang besok akan mendapatkan ridho dari Gusti Allah, sehingga tidak terpengaruh dengan pujian nomor satu dan hinaan. Kedua, continue atau ikhlas ini namanya salah satu dari sekian tanda zahirnya ikhlas, walaupun sebenarnya ikhlas adalah pekerjaan hati. Yang kedua,
biasanya para kiai, para mubaligh itu menggambarkan bahwa ikhlas itu seperti orang buang hajat besar, yaitu ingat-ingat lagi. Ketika melakukan sudah tidak diingat-ingat lagi. Maka ada kaitannya ikhlas itu doanya na atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, ketika hasanah fiddunya itu ada 4, hasanah fil akhirah cara Imam Syafi'i ada 2. Sekarang kita bahas yang hasanah fil akhirah. 1 adalah apa sih tandanya orang yang sudah mendapatkan hasanah fil akhirah? 1 adalah ketika berbuat dosa selalu diingat, ketika berbuat kebaikan sedang-sedang cepat-cepat dilupakan. Ini adalah apa namanya tanda wafil akhirati. Ikhlas itu Pak, ikhlas itu kan angel, betul, susah. Tetapi ya dalam beberapa kitab termasuk Imam Ghazali mengatakan ikhlas itu ada 3 macam. Ikhlas linnas, ikhlas lillah, ikhlas lilalisyai. 1, ikhlas tetapi masih karena ada unsur manusiawinya. Amal akhirat, faraqat dunya. Ketika kita beramal akhirat atau misah saking dunia, maka kita dicontohkan tadi di hadis, contoh seperti sholat, zakat, kita harus ikhlas. Ketika sudah ikhlas, maka Allah akan ridho. Ketika Allah ridho, apapun permintaan dari manusia tersebut yang pisah dengan dunia dengan ikhlas, maka akan dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan api firas aslam kola nagawis mundang soporo jun wong lanang fakola mokotakon ya Rasulullah henjeng Rasulullah iman ma utai opo al iman ukang aran iman kola jawab nabi al ikhlasu ikhlas wafilah zil ahur lan indam lafal ya kola ngantiko soporo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengantikannya saluni wis takon siro ingsun ngamasak yang bareng situm kang karap siro kabeh. Fana ada mengundang soporo jenun mengwanang takon ya Rasulullah mal Islam. Apa tokan? Kolang jawab Nabi iko musola, jum menangakan solat. Wa ita uzakat lan aweh zakat. Kolang mau ketakon famal imanu bila, fama mau opo al iman iman bila ya Allah. Kolang jawab Nabi al ikhlasulillah, ikhlas krono Allah. Kolang mau ketakon maning famal yakin opo to yakin. Kolang jawab Nabi ayakinu atas diku ngestok akan. Jadi para sahabat yang bertanya kepada Rasul tentang 1 iman, 2 tentang yang 3 tentang yakin. Adalah ikhlas kata Rasulullah. Jadi wong sing iman Islam adalah orang yang sholat, zakat, puasa, dan haji itu Islam. Tapi dalam hadis ini disebutkan hanya iqamus sholati wa ita'uz zakati, yaitu mendirikan sholat dan memberikan zakat. Seperti apa namanya antara wa amilus sol apa wa ikom jadi yang harus zakat ya kudu sholat, mau salat ya kudu ada implementasinya. Sholat itu adalah komunikasi antara hamba dengan Tuhannya, sehingga
apa yang diperintahkan. Ketika sudah komunikasi, maka seorang hamba pasti tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Di antara yang pertama kali adalah zakat. Sehingga zakat adalah gandengannya dari sholat. Maka dari itu, ini penting. Kadang-kadang ada orang yang bertanya, Pak, ada orang yang zakat tapi tidak sholat, bagaimana? Nah, atau ada orang yang sholat tapi tidak mau zakat. Kedua amal itu tidak boleh dipisahkan. Zakat adalah implementasi dari yang sudah mengerjakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu teman setune Mu'ad kolang diko hina utetangkon hina bu'isa nalikane din utus ilal yamani maring Yaman. Ya Rasulullah, jeng Rasulullah, ausini kula aturi paring wasiat ingsun. Jadi ketika sahabat Mu'ad diutus ke Yaman, pertama kali yang diminta atau yang di apa namanya ketika diutus, maka Mu'ad bin Jabal diantaranya ada hadis yang mengatakan berilah saya wasiat, tetapi ada hadis yang lain yang mengatakan Rasul di situ intinya adalah ketika nanti saya sampai Yaman ada permasalahan, harus bagaimana saya menghukumi kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka Mu'ad bin Jabal disuruh. Tidak lagi sahabat Mu'ad bin Jabal ketika di zaman Ausin kulo aturi wasiat panjenengan datang ingsun kulo kulo ingsun. Ini bisa ditiru. Tapi ahlis dinaka, ahlis ikhlasosiro dinaka kelawan agomiro yakfika moko cukup kadwisiro. Buat hidup kita dicukupi oleh Allah, maka kita harus sering belajar ikhlas dengan cara beramal sedikit-sedikit, tidak perlu banyak, yang penting adalah ikhlas. Sehingga ini ahlis dinaka yakfikal amalul qalil. Contoh ikhlas yang sedikit, yang untuk agama kita adalah perlu kita latihan dari al-amalul qalil, amal yang sedikit. Maka contoh ketika kita ingin ikhlas, ya tidak harus sedekah banyak, mungkin sedekah 1.000, 2.000, sing penting tadi tanda ikhlas ke depan adalah satu, tidak ngefek, continue, dan apa namanya tidak ada, tidak diingat-ingat. Ini adalah ikhlas. Di dalam hari ini yang kita bahas adalah bagaimana kita sedikit tetapi ikhlas daripada banyak tetapi belum ikhlas. Maka dari itu monggo bareng-bareng yang di pondok, yang di rumah, semuanya belajar untuk mendapatkan, untuk meraih keikhlasan amal-amal agama kita. Ya umpamanya kita masih bisa baru jamaah subuh, ya subuh terus, yang penting terus makan lah, tambah duhur, tambah asar, maghrib, lama-lama sampai misa. Baca Quran lah sedikit, ayat, dua ayat. Tapi memang ikhlas itu harus ada paksaan dari diri kita sendiri. Kalau kita enggak maksa, angel. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyan so
Rasulullah injing Rasulullah sallallahu ya kulo ngendika jeneng Nabi tuba bejo kemayangan lil mukhlisina kaduwe wong kang padha ikhlas ulaika utawi Natin sabun sabun fitnah, abdul matang petang. Jadi untuk menghilangkan fitnah dari orang-orang yang tidak suka dengan kita, kita tidak usah melawan dengan kata-kata, tidak perlu dengan berdebat, tidak perlu dengan apa-apa, tapi tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan adalah ikhlas. Kadang-kadang kan kita sudah ikhlas, tapi orang-orang di sana masih menyangka kita di antara dengan sesuatu. Wah, kayak ngaji ini kan benti alam dan sebagainya. Itu hak mereka ngomong begitu. Hak mereka, kita tidak usah peduli. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita adalah ikhlas. Lama-lama orang yang seperti itu, yang menuduh, yang ben-ben dan sebagainya, maka akan malu sendiri, akan hilang sendiri. Sehingga kunci daripada fitnah atau tuduhan yang diarahkan kepada kita yang jelek, tidak perlu dengan kata-kata, tidak perlu dilawan dengan emosi, tapi cukup kita lakukan, kita tunjukkan kepada mereka keikhlasan kita dalam aktivitas kita. Kalau orang ikhlas, awet. Maka tanda yang keempat adalah wong ikhlas itu buktinya awet. Orang anget-anget kayak ayam. Kadang ada orang yang ngaji pertama, barang sebulan, rong bulan, kenduk. Nah ini kadang-kadang orang awet. Maka yang keempat, tandanya orang ikhlas, apa namanya, ya terus awet, awet. Nah ikhlas itu bisa menghilangkan tuduhan-tuduhan negatif kepada kita. Kalau kita dituduh yang namanya orang, kan kadang-kadang ketika kita ngaji saja ada yang tidak suka. Suatu sedekah ada yang tidak suka. Ya biarin aja orang itu, hak mereka tidak suka. Kadang ada tidak sukanya karena dengki, iri dan sebagainya. Pasti itu ada. Setiap kita berbuat kebaikan pasti ada yang, karena setan akan menggoda, akan melunturkan tekad keinginan kita ketika berbuat baik. Maka cobaan orang yang berbuat baik adalah pasti ada yang tidak suka. Ketika tidak suka pasti akan menebarkan fitnah, menebarkan omongan A, B, C dan sebagainya kemana-mana. Nah ketika kita mendengarkan fitnah, omongan yang jelek kepada kita, kita tidak perlu emosi, kita tidak perlu marah. Kita memang kalau belum matang jiwanya kadang-kadang begitu. Ya, kadang-kadang emosi wong kena mumet-mumet gini-gini ngomong wah dan sebagainya. Ini kadang-kadang kalau jiwanya belum matang langsung labrak. Kowe ngomong gaya seperti itu. Tetapi kalau orang itu matang jiwanya, tahu tentang ikhlas, tidak usah digubris. Biarkan saja. Orang kalau ikhlas pasti tidak terpengaruh dengan omongan fitnah orang lain. Karena kita ngaji, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita bersedekah, ada yang suka, ada yang tidak suka. Kita beramal soleh, ada yang suka dan ada yang tidak suka. Selama yang suka lebih banyak, maka kita normal. Selama yang suka prosentasenya lebih banyak, maka kita santai-santai saja. Yang tidak suka, contoh dalam satu kamar, Anda sholat tahajud, dalam satu kamar yang terganggu dua orang, ya terus aja. Yang dua orang ngomong, ini tahajud, ini, dia tuh ya. Karena delapan dan dua masih banyak delapan, mana orang. Kok ada yang rasa nih teman-teman Anda di kamar, ya biarin aja. Jangan sampai ketika dirasa nih, lah yang orang sholat tahajud maning lah. Pong-pong anak sih ngomong. Ini cobaan.
terutama sampai nanti kalau pulang ke rumah pasti itu. Di masyarakat yang heterogen itu pasti ketika sampean di rumah dengan berbuat apapun, contoh-contoh kadang-kadang jamaah, lalu jamaah pasti ada yang ngomong, pasti yang biasanya di rumah tidak pernah jamaah ke masjid, lalu pergi ke masjid mesti ada yang ngomong. Ya baik ngomong baik, yang memuji maupun yang tidak memuji atau menjelek-jelekan. Wah, siki sok suci ya. Ada barang mondok boleh jamaah rajin temannya. Ada yang begitu. Pasti itu ada. Nah, kata-kata yang muji maupun yang menghina ini adalah dalam rangka kita diuji keikhlasan, adakah ikhlas kita sudah ada atau belum. Maka ketika ikhlas kita sudah ada, biarkan mereka ngomong, apa bahasanya, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap. Wangan Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu teman sanjang Nabi kala ngendika fi hajil wada, ing dalam haji wada. Ini Rasulullah haji wada itu ya haji terakhir ketika apa namanya mau meninggal, ini Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamayansuru angin pesinulungi sopa Allahu Gusti Allah hadil umata ikla umat bidaifiha, kelawan daife umat. Allah akan menolong kepada orang yang lemah, sholatnya orang yang lemah, dan ikhlasnya orang yang lemah. Jadi begini, apa namanya, orang kaya itu, orang sukses itu kadang-kadang tidak hanya karena usaha sendirinya. Orang yang miskin yang senang ketika melihat orang serta sholat, doa, ikhlasnya orang. Maka saya senang ketika kumpul dengan orang-orang yang katakanlah tidak mampu dari ekonomi, tidak mampu dalam ilmu dan sebagainya. Kita kumpul lalu kita berdoa dan mereka bilang amin semuanya. Karena apa? Ketika saya berdoa, mungkin doa saya tidak dikabulkan, doa saya tidak mandi, doanya sampai tidak dikabulkan. Tetapi ada dari sekian doa yang amin-amin itu, karena ikhlas dan ikhlas, dia jadi orang yang lemah, karena tidak mampu segalanya, dialah yang dikabulkan. Maka sebetulnya, suksesnya orang yang lemah. Sukses kayanya orang itu karena doa ikhlasnya orang yang miskin. Maka monggo ketika sampean punya kesempatan jadi orang yang sukses, kesempatan jadi orang kaya, berbagilah dengan orang miskin. Ketika orang miskin dikasih, dibagi, maka nanti orang miskin akan berdoa, terima kasih. Contoh, besok mungkin ada santri yang sukses, sukses, punya perusahaan, punya apa, lalu dia ingat punya teman di pondok, oh ya Allah masih punya teman di pondok yang sekarang rumahnya masih bocor, lalu bawa ke rumahnya dia seng, ya kang, bien, orang papa yang dolan mulai sampai yang ketiga bocor, yang bilang, lah yang gendengnya bocor diganti seng itu akhirnya berdoa, kang matur nuwun banget ya kang, muka-muka sampean diberkahi, tambah suki, tambah dikembangkan rezekinya, insya Allah. Doa ini tambah kesuksesan. Rasulullah hadil umata bidaifiha bidawatihim wa sholatihim wa ikhlasihim.
Jadi pertolongan Allah kadang-kadang karena doa kita yang miskin, tetangga kita yang tidak mampu, sehingga doa permintaan kita dikabulkan, kita ditolong oleh Allah. Maka ini pentingnya untuk bahwa kesuksesan kita bukan karena kadang ada campur tangan doa dari orang-orang lain yang kita tolong. Contoh umpamanya ketika saya yakin ketika sampai nolong saya, sampai pasti mendoakan saya. Demikian sebaliknya, kalau saya nolong, kalau sampai nolong saya, pasti saya akan doakan sampai, itu pasti. Nah, dari saling mendoakan inilah kadang-kadang kesuksesan di antara kita bisa dengan pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah akan muncul, akan ada apabila ada doa dari orang yang lemah, doa yang ikhlas dari orang yang miskin, dan serta sholatnya orang yang miskin. Untuk itu, ini kita jangan menyepelekan, jangan menghina orang miskin, jangan menyepelekan orang yang lemah, karena doanya orang-orang yang miskin, orang yang itu membuat pertolongan Allah datang kepada kita. Ada hadis yang lain mengatakan doanya orang yang dizalimi mandi. Hati-hati. Doanya orang yang dizalimi mandi. Maka dari itu ini kita bisa membalas, tapi saya yakin Allah akan mengganti dengan orang lain, pasti akan menolong saya. Mungkin sekarang sampean menolong saya di pondok, besok orang lain akan menolong sampean ketika di rumah. Itu pasti ada. Karena ketika kita membantu, pasti akan dibantu oleh orang lain. Apalagi ketika itu, maka orang lain pun akan ikhlas membantu kita. Diriwayatkan saking sahabat Dhaqah Dhahab bin Qais ngendika qala ngendika sapa Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka wa ta'ala sabda Allah tabaraka wa ta'ala yang ulu ngendika. Nah, ini hadis qudsi ya, hadis qudsi. Ana utawi ingsun Allah iku khairun bagus-bagus sariki konco. Saya adalah sebaik-baiknya teman, kata Allah. Faman maka sapane wong? Faman maka sapane wong? Asoka kang kancan mangi kelawan ingsun, sarikan kelawan konco, fahuwa moko teman, lisariki konco ingsun. Jadi Allah dalam hadis kusinya, saya adalah sebagus-bagusnya teman bagi Anda semuanya. Ketika Anda mengatakan aku Allah adalah teman Anda, maka Anda seanggap teman saya yang terbaik. Pernahkah Anda ketika sesuatu, apa sih maksudnya sari teman? Sari ke teman di sini ya. Biasanya kalau orang teman akrab kan apa-apa ngomong, cerita, curhat. Iya tak? Ketika Anda punya teman akrab, apapun kadang-kadang tidak ada rahasia di antara kita. Bahkan rela berkorban untuk teman. Nah, ketika kita berteman dengan Allah, maka kita apapun perkara kita, masalah kita, ya curhatlah kepada Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Sehingga Allah mengatakan, ketika Anda semuanya manusia, kok menganggap saya Allah sebagai teman kamu, maka kamu akan saya anggap sebagai teman saya. Ketika kamu anggap sayalah teman terbaik, maka saya katakan kamu juga teman terbaik buat saya. Apa namanya dalam hadis qudsi. Ya ayuhan nas, he para manungsa, ahlisu podo ikhlaso sira kabeh, a'malakum amal ira kabeh, lillahi krono Gusti Allah. Orang rimo minal amali sakum pira-pira amal illa ke
amal itu adalah karena Gusti Allah. Mengucap hadallah walirrahim fa innaha lirrahim. Hada utawi iki lillahi Allah walirrahim lan kabe rahim. Fa innaha maqasna hada iku alirrahim kabe rahim walaysa lan orang Allah Allah min hasakin rahim apa saeun suwi-wiji. Pun pokoknya demi untuk Allah saja, bukan karena rahim atau yang lain. Nah ini, jadi mari pada hari ini kita bahas adalah supaya kita belajar ikhlas. Ikhlas ada pekerjaan hati, ada pun dohirnya, ada empat kesimpulannya. Satu adalah tidak ngefek, ada hinaan, ada ejekan. Yang kedua, continue. Yang ketiga, tidak pernah di awet. Ini tanda dohirnya orang yang beramal sholat zakat dengan ikhlas. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan besok bisa bertemu lagi seperti jam yang sama. Insya Allah kita buka pada pukul. Dan otak saya harus sudah 38. Halo mas. Jam 5 lebih 38, berarti 5 menit lagi ya. Ini sudah 33. Persiapan untuk apa namanya, buka bersama. Kita tutup dengan Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal Assalamualaikum.